Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia dikasihi sekalian, kita telah melabuh tirai menutup tahun 2023 Masihi. Wajar saya mulakan dengan memberikan sedikit sebanyak rumusan, mengulangi apa yang telah disampaikan kepada umum bahawa kedudukan prestasi pertumbuhan ekonomi masih bertahan hampir 4% satu tahun, yang di antara yang terbaik. Tetapi ada lagi kenikmat dan kejayaan, umpamanya penurunan inflasi kurang dari 2%, penurunan kadar pengangguran yang sangat rendah. Saya tidak mahu terpukau dengan angka dan data ini kerana saya akui ukuran sebenarnya ialah tentang kemaslahatan, kebajikan, kesejahteraan rakyat. Peratus memang rendah, tetapi bagi yang tertekan dengan kehidupan, kos sara hidup dan sebagainya, masih perlu ditangani. Sudah-sudah kita bekerja sebagai satu pasukan, dan apa yang dicatatkan ini adalah berkat satu sistem politik yang stabil yang baru dicapai setelah negara dilanda dalam suasana ketidaktentuan selama beberapa tahun. Jadi dengan pandangan dan nasihat pedoman Bahduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, dan khususnya keputusan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong, kita telah dapat mengharungi dengan bergaya dan berjaya. Tetapi saya tekankan bahawa ukuran sebenarnya dengan kekuatan dan kestabilan adalah kerja sebagai satu pasukan dan menangani isu-isu yang basic dan asas untuk rakyat dan negara. Pertama, tumpuan penuh kepada usaha memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat dilakukan dengan membetulkan tata kelola. Dan alhamdulillah, dalam kecekalan dengan kecekalan semua agensi penguasaan, kita lihat beberapa penerobosan langkah-langkah yang menggemparkan, termasuk bertindak terhadap penguasa yang maha kaya di negara kita, yang diketahui umum telah menggondol kekayaan yang luar biasa. Tahniah kepada SPRM. Pihak PDRM umpamanya telah dapat cekal kegiatan dadah yang besar di Sabah yang diketahui tetapi tidak ada tindakan berkesan sebelum ini. Lembaga hasil dalam negeri umpamanya telah dapat menjalankan tugas dengan lebih mengesankan, sehingga catatan pendapatan itu jauh lebih baik bersama dengan custom. Ini selain daripada usaha-usaha MITI, Kementerian Pelaburan, yang telah berjaya bersama dengan Kementerian Luar Negara. Kementerian Luar Negeri ini selain daripada meningkatkan usaha diplomatik, penumpuan kita sekarang adalah ke arah mengalih pandangan kepada isu pertumbuhan ekonomi, pelaburan. Dan sebab itu, secara keseluruhannya pelaburan, hasil daripada lawatan kita, penemuan kita, keyakinan bersistem politik dan dasar yang jelas, ekonomi madani, transisi tenaga ataupun peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian, beberapa kerangka dalam belanjawan negara, ini semua telah menyebabkan keyakinan bertambah dan secara menyeluruh mencecah hampir 350 bilion ringgit. Sekali lagi saya tekankan, angka ini tidak harus memukau. Pertama, untuk memastikan pelaksanaan itu jauh lebih berkesan, kaedah lama tidak boleh dipakai, mesti diperbaiki. Kadar kecepatan, kepesatan, kelulusan oleh semua jabatan harus dikerah sebagai seolah-olah menghadapi isu keselamatan dan keadaan darurat. Dan dengan cara ini kita boleh pacu ekonomi dan menjadi satu negara yang mampu berdaya saing. Baru-baru ini kita mencatat umpamanya
status kota raya, bandar raya Kuala Lumpur dengan minat pelancong dan pelawat yang jauh lebih baik ketimbang banyak negara-negara lain. Ini hanya satu permulaan. Sekali lagi, kalau kita rasa nak terpukau ikut kaedah lama, kita terbaik, kita akan menghadapi masalah. Oleh yang demikian, saya akan menggesa rakan-rakan dalam pasukan, Jemaah Menteri, pegawai dan pejabat awam, sektor swasta, penguat kuasa dan keselamatan, meningkatkan usaha mereka menjadikan negara Malaysia ini negara hebat dan gagah di rantau ini. Di antara cabaran kita yang lain adalah soal perpaduan dan keselamatan rakyat harus diberikan keutamaan. Maka tentunya dasar-dasar kita akan memastikan semangat perpaduan rakyat Malaysia dengan dasar perlembagaan yang jelas, soal kedudukan peruntukan perlembagaan, soal Islam, soal bahasa Melayu, soal kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewaan Melayu Bumi Putera, itu tidak diganggu. Tetapi semangat perpaduan untuk memeluk keseluruhan rakyat dari pelbagai kaum dan pelbagai agama, itu tugas hakiki yang tidak boleh disangkal ataupun diringankan. Kalau ini dapat kita capai, kita boleh beralih daripada permasalahan titik bengek tidak berkesudahan dan menyerahkan kepada tokoh-tokoh politik yang berhasrat untuk mempermainkan isu-isu ini untuk meraih sokongan. Terimalah kenyataan, Malaysia mesti lebih gagah dan hebat. Hebat dan gagah kerana keamanan, semangat perpaduan dan penumpuan tentang pertumbuhan ekonomi dengan beberapa tindakan yang harus tegas. Ini termasuk beberapa reform dalam sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita bukan sahaja nak pertikaikan kedudukan bahasa, tetapi harus memberikan keutamaan kepada soal transformasi digital dengan lebih pantas lagi dari peringkat sekolah rendah, menengah dan institut pendidikan tinggi, pusat-pusat latihan, TVET, supaya pelaburan itu tidak hanya memberikan ruang kepada pekerja peringkat rendah tetapi teknologi tinggi. Ini bermakna perubahan yang harus lebih radikal, anjakan paradigma yang lebih bermakna harus dilakukan oleh semua pimpinan di semua peringkat, dan kita jangan bertolak ansur atau dialih pandangan dalam hal-hal yang remeh yang lainnya. Dan syukur Alhamdulillah, ketegasan kita juga diterima di peringkat antarabangsa dan seluruh jentera kerajaan dan pimpinan dalam memainkan peranan. Umpamanya yang terakhir, selain daripada kenyataan kita yang tegas mendukung semangat aspirasi perjuangan rakyat Palestin khususnya Gaza, juga mengambil tindakan yang berani menghalang kemasukan barangan kapal Israel yang diizinkan sebelum ini oleh pemerintah terdahulu sejak 2012. Tetapi langkah ini dirasakan amat perlu. Begitu juga mengambil tindakan untuk mengelakkan beberapa kebincangan lain. Kita mengharapkan insya-Allah suasana global itu akan bertambah baik, walaupun ramai yang melahirkan kesangsian mereka kerana pergolakan Rusia-Ukraine yang tidak berkesudahan, walaupun pendirian kita ialah menganjurkan perundingan perdamaian di antara Rusia dan Ukraine, dan keduanya mengecam tindakan ganas zalim pemerintah Zionis Israel yang terus menyerang, mengenepikan seluruh suara dunia kerana dukungan dan yang saya sebut kepura-puraan dan hipokrisi beberapa negara barat. Mudah-mudahan tahun 2024 masih ini memberi suatu suasana yang lebih cerah
positif bagi rakyat Malaysia dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh jentera ialah untuk alih pendekatan tumpuan kita ke arah pembangunan ekonomi supaya tumpuan meredakan nasib rakyat dari segi inflasi, dari segi pengangguran, dari segi kos sara hidup, dari segi mutu pendidikan, khidmat kesihatan dan khidmat kepada rakyat keseluruhannya dapat terjamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.